Hai, balik lagi di Story of Toys. Episode kali ini gue akan ngebahas salah satu. Biasanya kan di episode ini gue ngebahas original art toys gue, tapi kali ini gue akan membahas, nah, ini adalah custom toys gue untuk eventnya si Museum of Toys. Ini karakter ini namanya Muka Tembok. Yes. Ini adalah toys kolaborasi antara Brain Sex Studio sama Museum of Toys. Ini materialnya vinil. Tingginya itu sekitar 8 inch kalau nggak salah, 20 cm. Ini itu tadinya DIY, warna putih gitu gue dapet, tapi ini udah gue custom. Gue ngambil judul yaitu kenapa gue custom ini gue namain The Dead Wall. The Dead Wall itu inspirasinya dari, kalau lo mungkin pernah kali kayak lo tuh kayak udah mentok gitu, udah ngerasa mentok, kayak lo udah melakukan banyak banget hal demi mimpi lo. Lo udah melakukan berbagai hal ini dan itu dan sebagainya, tapi tiba-tiba lo stuck. Lo ngerasa di depan lo tuh ada dinding yang lo gak mungkin lo lewatin lah, yang lo ngerasa, ah udah nih kayaknya gue udah mentok sampai sini doang, gue gak tau lagi mau kemana, gue gak tau, gak ada pergerakan sama sekali, gak ada peluang sama sekali. Nah, gue dari kondisi itu gue berpikir bahwa sebenarnya ada cara lain untuk kita untuk bisa tetap mengejar apa impian kita gitu, yaitu dengan break, istirahat dulu. Kalau lo ngerasa lo dalam perjalanan lo mungkin lo capek atau apa-apa, kalau gue lebih milih dibanding lo cancel mimpi lo atau lo quit atau segalanya, gue lebih milih untuk break. Seperti dari apa yang gue pengen di sini, yaitu dari si karakter Moreno ini, gue menggambar si skull gue, yaitu break gue. Gue bikin gambar pattern di sini, depan belakang, untuk mengingatkan gue bahwa setinggi atau sebesar apapun halangan yang gue temuin untuk mimpi gue bisa ngelakuin. Kalaupun gue harus mentok, gue jauh lebih memilih untuk break, istirahat, untuk benar-benar setotal lah istirahat. Nanti setelah itu, gue yakin akan ada jalan lain untuk mengejar mimpi gue, dan gue yakin akan ada jalannya. Kurang lebih background story-nya kalau gue seperti itu, bahwa setinggi dan sebesar apapun halangan di depan lo, jangan pernah untuk berhenti meng-cancel mimpi lo atau lo menyudahi perjalanan lo mimpi lo. Yang ada adalah mungkin lo hanya sekedar butuh istirahat untuk melanjutkan kembali ke perjalanan mimpi lo. Itulah gua alasan salah satu gua mengcustom Muka Tembok dengan tema ini. Gua beri judul karakter gua ini itu The Dead Wall. Event ini kalau nggak ada perubahan sekitar bulan Agustus 2021, tempatnya di kayaknya kemasan dari City atau mudah-mudahan kalau nggak ada perubahan, karena pada kondisi saat ini
di Indonesia kita sedang mengalami kenaikan kembali untuk virus COVID-19. Kondisinya lagi meninggi lagi. Mudah-mudahan ini kondisi ini cepat selesai. Kita bisa banyak hal yang mungkin selama setahun setengah ini kita nggak bisa kemana-mana. Mudah-mudahan. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Untuk episode story of us 2 hari ini, gue hanya ingin berbagi cerita ini. Sampai ketemu di episode berikutnya dari Story of Toys dengan cerita atau episode versi gue yang lain. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bisa banyak manfaatnya atau berbagi buat kalian yang mungkin baru mulai di dunia desainer atau desainer bahasa urban toys di Indonesia. Benar-benar bermanfaat. See ya. Terima kasih sudah menonton ya. Bye. Instant, I vision my arse in the sand. Swoop, swoop, that's the sound of the ground again.